berkat beliau pula, dan alhamdulillah tempat-tempat maksiat di sana ditutup oleh beliau, dan sampai sekarang alhamdulillah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Beliau ini adalah Habib dari Solo, tetapi saya sudah kira-kira 8 tahun tidak bertemu, dan bertemunya justru di Banyuwangi. Kalau dulu saat saya masih wali kota, tiap hari saya bertemu dengan Habib Syekh. Saya akan pamer kepada Bapak Presiden, corone wong Jawa bolo saya. Orang yang saya cintai, Bapak Insinyur Jokowi, Bapak Presiden, yang dulu bersama saya, bersama-sama merubah keadaan masyarakat yang ada di sekitar kami, yaitu masyarakat Semanggi Kidul, menjadi masyarakat yang ahli solawat saat ini. Alhamdulillah itu berkat beliau pula, dan alhamdulillah tempat-tempat maksiat di sana ditutup oleh beliau, dan sampai sekarang alhamdulillah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hadrohnya biar ikut terbangnya itu silakan, saya akan bawakan lagu untuk Nahdlatul Ulama yang tadi sudah dibawakan. Tapi saya akan bawakan lagi karena saya akan pamer kepada Bapak Presiden wong Solo. Alhamdulillah saya tadi lihat Bapak Presiden amat sangat gembira dengan seni yang ada. Siapa tahu nanti dipanggil di Istana Negara. Oh, no. Aku maklaring, bismillah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Saya tidak akan sebut satu persatu yang hadir, tidak mengurangi rasa hormat. Saya gembira dan senang bahwa hari ini adalah hari istimewa. Saya bisa berjumpa, istilahnya corone wong Jawa, bolo saya. Orang yang saya cintai, Bapak Insinyur Jokowi, Bapak Presiden, yang dulu bersama saya, bersama-sama merubah keadaan masyarakat yang ada di sekitar kami, yaitu masyarakat Semanggi Kidul, menjadi masyarakat yang ahli solawat saat ini. Alhamdulillah itu berkat beliau pula, dan alhamdulillah tempat-tempat maksiat di sana ditutup oleh beliau, dan sampai sekarang alhamdulillah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Walaupun kami jarang berjumpa dengan beliau, tetapi doa kami selalu untuk beliau. Bapak Presiden, ngatur nuwun sangat, alhamdulillah. Dan Bapak Menteri-Menteri semua yang ada, Rois Am, Rois Surya, ya, Masya Allah semuanya ada di sini, luar biasa para romo-romo kiai dari Nahdlatul Ulama. Dan tidak lupa pula Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, dan alhamdulillah putri daripada Mbah Gus Dur, wonten mriki, Mbah Yani, Masya Allah. Dan alhamdulillah Mr. Erick Thohir, Masya Allah bersama kami. Saya lihat dari tadi Mr. Erick Thohir melihat sarungnya, terus dikira kembar sama saya, ternyata belum kembar. Alhamdulillah, Mas Erick, matur nuwun Mas Erick, Masya Allah. Dan di sini ada Pak Mahfud MD, yang tadi saya lihat Masya Allah, beliau ini bolo saya dari saya sebelum lahir. Tapi sama Masya Allah, ini luar biasa. Pak Pramono Anum, Masya Allah di sini luar biasa juga. Terima kasih semuanya. Samping kanan saya ini sering pergi ke luar negeri, tapi saya tidak pernah diajak. Jadi saya ini sama NU ditugasi neng deso-deso. Kone luar negeri bagiannya kene. Kone luar pulau niku. Gusipul niku, Gusipul ini juga termasuk. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak Anas dan Ibu Bupati yang menghadirkan kami di sini. Dan tidak lupa pula KTP AM, NU, Masya Allah di sini ada. Dan tidak lupa pula bendahara, manusia yang namanya hebat, good fun. Wah ya, jenenge Inggris, tapi wonge wong Lamongan, luar biasa. Masya Allah, good fun, matur nuwun sangat. Dan para romo-romo kiai sedaya, sekali lagi ini kebahagiaan saya dan kebanggaan saya bisa jejer bersama orang-orang yang saya cintai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden. Saya mohon izin Pak Presiden, saya akan bawakan 1-2 lagu. Mungkin nanti Bapak Presiden mau meninggalkan tempat, diperbolehkan. Karena tugas beliau masih banyak. Dari tadi pagi sudah mengurusi orang Malaysia. Iki bengi nang kene, sesuk wis acara meneh, subhanallah. Saya nanti mau empat mata mau tanya resepnya apa. Ngoten insyaallah.
Ya, mari sama-sama semuanya bengok sing banter turun. Seragami anyar orang bengok awas. Banser ini seragami anyar kabeh, mau semangat semangat kabeh. Seragamu anyar. Alhamdulillah sih ya. Boten nyicil. Boten nyicil alhamdulillah iki Yahya senenge cicilan kaya iki Gus Yahya. Dibelikan oleh panitia ini alhamdulillah ini Masya Allah luar biasa. Jazakumullah khairan jaza. Ini kebersamaan seperti ini selalu insya Allah sampai nanti di akhirat kita selalu bersama insya Allah. Rukun itu adalah indah ya, kenikmatan dalam hidup ini adalah kerukunan. Orang kalau rukun hidupnya pasti nikmat. Insya Allah kita jaga kerukunan di negeri yang kita cintai ini. Lagu penutup untuk Bapak Presiden dan rombongan karena sudah terlalu capek. Kalau saya capek tidak masalah karena tidak banyak yang mengganggu. Tapi kalau beliau capek bermasalah karena masih banyak yang diurus dan yang mengganggu. Oke, bismillah. Ayo kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan menteri-menteri beliau dapat menjalankan semua tugas bersama beliau dengan baik. Dan insya Allah Indonesia ke depan tambah maju, tambah berkah, tambah manfaat. Berkat lahirnya Nahdlatul Ulama dan peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Semua kepengurusan Nahdlatul Ulama kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Para romo-romo kiai kita, pondok-pondok pesantren semua maju lancar semuanya. Insya Allah amin. Kita doakan berkat majelis ini semua hajat kabul, semua keinginan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa terima kasih kepada Bupati Banyuwangi, Gubernur Jawa Timur dan Bapak Anas yang mengoyak-ngoyak bahasa Indonesia apa? Mengejar-ngejar. Ngoyak wae iki. Masyaallah sampai datang ke Solo Habib, tolong siap untuk masyarakat Banyuwangi. Malam hari ini acaranya memang seperti ini. Nanti saya akan datang lagi alun-alun apa lapangan ini kita penuhi bersama solawat. Ya, insya Allah jangan kecil hati. Yang di luar pun pahalanya lebih banyak daripada yang di dalam. Karena yang di dalam dapat sepeda, yang di luar belum dapat. Nah, nanti insya Allah pahalanya lebih banyak. Bukan karena apa? Ini memang harus begini. Minta maaf sekali lagi, minta maaf. Insya Allah nanti kita akan lagi, Ibu Bupati tadi sudah janji, kira-kira 3 tahun lagi, 3 bulan. 3 bulan lagi, insya Allah 3 bulan lagi, mudah-mudahan, insya Allah. Semenjak banser seragamnya si apik, bismillah mangat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Siapa di antara kalian yang usianya lebih dari 100 tahun, silahkan maju ke depan. Wah, tidak mau kalah sama Pak Presiden ya aku. Pak Presiden yang paling kecil dan paling tua, 100 lebih silakan maju ke depan. Dapat hadiah sepeda ontel, sepeda mini. Orang enak ya, alhamdulillah mari kita tutup Pak Presiden mungkin melanjutkan jalan. Matur nuwun sangat Pak Presiden, ini membuat bangga kami sebagai warga Solo bahwa Presiden kami dari Solo. Alhamdulillah, silakan lanjut. Hadirin kami mohon untuk berkenan berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Ya Rasulullah, ya Hadi, ya Bashir.